Halo semuanya, selamat pagi. Kita masih belajar mengenai perbandingan. Sekarang kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Nah, di sini Bu Hana memiliki contoh soal cerita. Harga 3 buku tulis adalah Rp48.000. Berapa harga 6 buku tulis? Nah, sekarang kita disuruh mencari harga 6 buku tulis. Sedangkan yang diketahui adalah 3 buku harganya berapa? Betul sekali, Rp48.000. Nah, yang ditanyakan adalah harga 6 buku. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita akan mencari harga satu buku terlebih dahulu. Harga satu buku itu kita dapat dari Rp48.000 ini kita bagi dengan 3. Berarti Rp48.000 kita bagi dengan 3 yaitu berapa, friends? Rp16.000. Nah, itu harga satu buku ya. Lalu yang ditanyakan adalah harga 6 buku. Kalau 6 buku menjadi berapa? Nah, tinggal kita kalikan. Harga satu buku yaitu Rp16.000 kita kalikan dengan harga 6 buku atau yang ditanyakan. Rp16.000 dikali 6 berapa? Rp96.000. Nah, sudah ketemu ini harga dari 6 buku. Nah, itu adalah cara mencari perbandingan senilai. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Bye-bye.